Selamat datang di channel YouTube Fernando. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video kami. Jika menurutmu bermanfaat, terima kasih. Selamat datang di channel Fernando In. Kali ini saya mau kasih tutorial cara membebaskan RAM Android Samsung. Ini berlaku untuk semua Samsung dari Android 6 ke atas sampai Android 9 ke atas. Oke, nggak perlu banyak cincong, kita lanjut ke video tutorialnya. Sebelum itu jangan lupa like video ini kalau kamu suka, dan biarin aja kalau nggak suka, dan subscribe channelnya ya. Oke, lanjut ke videonya. Oke guys, kita lanjut lagi ke video tutorial cara membersihkan RAM Android Samsung. Bagaimana caranya? Ikutin terus ya. Namun sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Di Android Samsung sudah tersedia namanya aplikasi pemeliharaan perangkat dan memori. Baterai dan perangkat dan memori ya. Karena Samsung sendiri sudah menyediakan untuk membersihkan RAM tersebut ya. Untuk tutorial cara membersihkan RAM di HP-HP lain menggunakan aplikasi, silakan tulis di kolom komentar jika ingin dibuatkan videonya. Kita ikuti terus, kita akan buatkan videonya ya. Dan kita lanjut ke video tutorialnya. Langkah pertama yang harus kamu lakukan, masuk ke menu pengaturan. Oke, menu aplikasi terlebih dahulu. Kemudian klik menu pengaturan. Salah klik lagi. Oke. Kita klik menu pengaturan. Kemudian klik menu pemeliharaan perangkat, penyimpan baterai, penyimpanan dan memori. Klik seperti ini. Oke, udah masuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik memori. Seperti ini. Nah, di memori sini ada keterangan mengenai sisa RAM, jumlah RAM yang terpakai, dan kapasitas RAM yang terpasang di HP. Di sini sisa tersisa RAM saya hanya 318 MB. Kita bersihkan. Bagaimana caranya? Silakan klik tombol ini. Tombol ini. Nah, hapus sekarang, membersihkan 340 MB. Klik ini. Ditunggu sejenak agar dia benar-benar clear. Oke, tunggu. Oke, sudah selesai ya. Sisa RAM yang saya ada. Nah, sisa RAM saya 530 MB. Seperti ini. Dan kenapa RAM ini turun naik? Karena berjalannya aplikasi di latar belakang ya, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya, aplikasi-aplikasi yang kamu gunakan. Kemudian bagaimana agar dia tidak berjalan, itu dilanjutkan di video selanjutnya. Untuk aplikasi-aplikasi ini sendiri, kenapa dia berjalan di latar belakang? Karena tanpa latar belakang dari RAM sendiri, notifikasi tidak akan masuk ke HP-mu, notifikasi WhatsApp dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Jangan lupa kamu tutup aplikasi-aplikasi yang sudah kamu gunakan. Semisal kamu buka aplikasi apa ya? Oh, kamu buka aplikasi Facebook misal. Kita gunakan. Nah, kita buka Facebook seperti ini. Dia akan berjalan ya. Kemudian kita buka Play Store. Nah, seperti ini. Nah, banyak aplikasi-aplikasi yang sudah dibuka. Agar dia tidak terjadi lag atau terjadi lambat pada HP-mu, silakan tutup semua aplikasi ini. Namun apabila sudah agak parah, silakan tutup semua atau bersihkan RAM dengan menggunakan cara yang sudah dijelaskan di atas. Dan cara menghapus cache akan saya buatkan juga di video berikutnya. Akan saya gabung dengan video cara memberhentikan aplikasi yang berjalan, atau cara tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang berjalan ya, agar dia tidak memakan memori atau RAM.
Oke, kita tutup dulu semua aplikasi yang sudah saya buka tadi. Seperti ini, bisa kamu tutup semua atau kamu tutup satu per satu. Kita tutup semua dulu. Oke, seperti ini. Nah, maka HP-mu akan normal seperti semula. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Oke, itu dia tadi video cara membebaskan RAM Android untuk tutorial kali ini. Dan silakan untuk meninggalkan saran, kritik dan sebagainya, tulis di kolom komen. Sekali lagi, like video ini dan subscribe channelnya ya. Terima kasih. Saatnya saya bilang kabur. Selamat datang di channel YouTube Fernando. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video kami jika menurutmu bermanfaat. Terima kasih.